Hai, halo. Halo. Ketemu lagi bareng saya di motovlog.id. Ya, kita sedang ada di mana ini? Kawah Putih. Di Kawah Putih. Ya, bareng Dede Sabit. Nah, Dede Sabit. Tapi ngomong pegel aku, Mi. Aduh, ya Allah. Ya. Kita lagi ada di Kawah Putih, Ciwidey, Bandung. Suasana di sini. Suasananya sedang pilkada, tapi masih ramai ya. Banyak masyarakat yang sedang liburan, ya, menghabiskan waktu liburannya di hari Rabu, tanggal 27 Juni. Kali ini saya ditemani sama Babe mertua. Ditemani juga sama istri, ya. Sama Dede Sabit juga. Sama Dede Sabit. Itu Dede Sabit. Nah, Dede. Dede. Nah, Dede. Ada Dede Sabit. Kedinginan. Bawa popon. Jadi teman-teman bisa saksikan, bisa lihat. Nah, area wisata Kawah Putih ini luar biasa. Saya juga baru pertama kali di sini, ya. Rame-nya sangat ramai ya, banyak masyarakat di sini. Ya, dan kebetulan sekarang karena agak panas cerah, jadi udaranya masih sejuk-sejuk, nggak terlalu dingin, jadi saya masih bisa tidak pakai jaket. Biasanya info kalau sedang hujan ya di sini udaranya sangat dingin ya, sangat dingin kemudian berkabut. Nah, ini sakit pak, tapi lumayan dingin loh, kayak kita liburan ke Korengan, kayak Korea. Ya. Oke, jadi teman-teman yang ada di luar Bandung bisa berlibur ke sini nih, menjadi destinasi wisata yang ya menurut saya asik. Tiket murah ketika mau naik ke area Kawah Putihnya ya, satu mobil itu Rp150.000 plus bayar tiket orang dewasa aja kalau pakai mobil sendiri Rp20.000 satu orang. Nah, jadi bisa dilihat banyak warga yang berdatangan untuk berlibur di area wisata Kawah Putih Bandung. Ya, buat teman-teman silahkan kalau mau kesini asik, bisa hunting, terus bisa ajak keluarga, ya. Dan bisa jadi di sini ketemu mantan juga. Nah, kalau ketemu mantan cemburin aja. Oke, gitu aja teman-teman. Terima kasih. Sampai jumpa lagi. Sampai ketemu di motovlog.id. Wassalamualaikum.